Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di depan saya ada sebuah golok jagal premium. Ya ini kelas Sultan ya. Ini pesanannya Bapak Jarkasi dari Jakarta Selatan yang mantap banget. Ini pakai kidek asli yang apa? Yang gak tau kidek bisa di Google aja, itu biasanya digunakan di senjata api. Dan ini ada motif karbonnya ya. Oke, lengkap dengan tag locknya. Ini buat digesper atau sabuk ya. Cara bukanya juga mudah banget, tinggal dipencet ini. Ada penguncinya juga ya. Didorong, ini bisa mengunci ya. Mantap banget ya. Ini bisa kalau gespernya besar bisa kita copot, kalau kecil bisa kita paskan ya, bisa menyesuaikan ya. Seperti ini. Mantap banget modelnya, ini modern style. Cara bukanya, Pak, jangan lupa ini didorong bagian atas yang menonjol sini ya, pakai jempol. Jangan langsung ditarik ya, untuk safety-nya seperti itu ya, biar aman ya. Langsung kita bahas bilahnya. Ini pakai baja L-Max. Ini L-Max itu salah satu masuk kategori kelas Sultan ya, karena ini udah mantap banget. Dari segi ketajaman, ketahanan karat, ini apalagi ya. Ini seolah kuat ya. Untuk ketebalan ini menyesuaikan ya, 4 mili ke bawah ya. Jadi ini bilahnya 27 cm sesuai pesanan beliau juga. Udah ada grafiran namanya ya, Jarkasi. Tanggal pembelian, kebetulan sekarang tanggal 26 Maret 2024 ya. Jadi beliau minta di grafir tanggal pembelian sekarang ya. Ini beliau Indian juga sih, lumayan lama ya. Jadi kita kan selang-selang sama yang lain juga. Ini udah full tank ya bilahnya ya. Jadi ini full L-Max ya, bukan sambungan. Biasanya kan kalau yang murah-murah itu disambung pakai stainless, cuman ini asli full ya. Dan ini si ekornya ini kena sepuh juga, karena sepuhnya udah full hardened. Jadi semua full kena hardened, kena sepuh ya. Jadi insya Allah mau sampai tipis pun ini bisa tajam banget ya. Masih tajam gitu ya, mantap banget. Dan untuk harganya ini dibanderol di kisaran 5 jutaan ya. Ini lumayan mahal, gak bisa dibilang murah juga ya. Oke, seperti biasa sebelum kita kirim ke beliau, kita tes dulu ya. Ini saya di sini menggunakan tisu. Kalau kena tisu itu ada tekniknya ya, walaupun sedikit. Saya juga ini baru belajar kena tisu. Nah, tapi kalau goloknya tajam ini, insya Allah bisa sih dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terpotongnya rapi ya, lihat. Potongannya rapi ya, kalau terpotong itu bukan sobek ya. Karena plastik juga kita coba sedikit aja, biar abdol, kita tes semua. Kalau kena plastik mah ini enteng banget ya. Ini enteng banget, kita coba pelan nih. Oh, asli ya. Apalagi kalau kena kertas, tinggal digesek, mau didorong. Ini halusnya ya, sampai suaranya nggak kedengaran. Super halus ya. Ini apalagi kalau kena leher sapi atau domba atau kambing, ini sudah pasti bisa sekali tarik ataupun sekali dorong ya. Ini mantap banget, masuk kategori premium. Cara masukinnya langsung dimasukin sampai ada bunyi klik. Ah, ini udah mengunci ya, aman. Oke, terima kasih buat beliau yang sudah pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.